Kalau gitu kakak buatin makanan instan ya. Yeay. Okay. Kalau mau lebih praktis, olahan shirataki instan ini juga bisa menjadi pilihan. Apalagi shiratakinya dipadukan dengan makanan khas Bandung. Ada cangki, somai, bakso ikan, dan tahu goreng. Wih, pasti makin mantap nih. Bikinnya juga gampang. Masukkan semua bumbunya, terus tuangkan air panas ke dalam cup. Tinggal tunggu 4-5 menit. Dan tada! Mie shirataki siap disantap selagi hangat. Praktis banget kan? Buat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Pertama, kita bikin kaldu ikannya dulu ya. Campurkan 5 bumbu keringnya dulu nih. Setelah itu ditimbang supaya rasanya pas. Baru deh diaduk sampai merata. Terus tinggal dikemas menggunakan aluminium foil supaya bumbu lebih tahan lama. Lanjut, Unyil kasih lihat cara bikin isian untuk menemani mie shiratakinya. Adonan ini dibuat dari ikan tenggiri. Kita buat bakso ikannya dulu ya. Ini isian yang paling gampang. Soalnya tinggal dibuletin saja. Terus digoreng sampai benar-benar kering. Terus isian kedua, kita buat siomay. Adonan ikannya tinggal dibungkus saja pakai kulit pangsit. Terus digoreng sampai kering. Lalu tiriskan. Oke deh, lanjut ke isian ketiga. Ada tahu goreng yang diberi adonan ikan tenggiri pada bagian tengahnya. Isian tahu ini harus digoreng 2 kali ya. Pertama setengah matang dulu, baru digoreng lagi sampai matang. Satu lagi nih buat pelengkapnya, minyak bawang. Goreng bawang dulu dengan minyak panas selama 10 menit. Bukan bawangnya yang kita pakai, tapi minyaknya saja. Minyak bawang ini bisa menambah aroma pada makanan berkuah. Minyak yang sudah dingin sudah bisa dikemas deh. Oke, terakhir cek kembali kelengkapan topping dan bumbu-bumbunya. Dalam satu cup ini ada siomay, tahu, bakso ikan, kaldu ikan, cabai bubuk, bawang goreng, minyak bawang, dan jangan lupa bintangnya, mie shirataki. Shirataki sup ini gak pakai pengawet, jadi cuma bisa disimpan selama 10 bulan saja. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa memproduksi 7.000 cup shirataki sup. Selain penjualan dalam negeri, produk ini juga sudah dikirim ke luar negeri loh. Seperti Jepang, Belgia, dan Singapura. Kemon, siapa lagi nih yang mau shirataki supnya? Unyil lagi bagi-bagi gratis. Syaratnya cuma pakai kostum Jepang aja kayak Unyil. Unyil, gimana kostum Melan? Bagus kan? Melan dapat 1 dong dari shirataki supnya. Ih, Melani keren amat. Nih, Unyil kasih 1 ya buat Melan. Ciat, ciat. Ultraman siap melawan monster. Wah, asik. Ada Ultraman, Mel. Hah? Ultraman ngapain kesini? Saya mau minta jatah shirataki. Ultraman lapar nih. Ultraman bisa lapar juga? Bisa dong. Ultraman juga manusia. Tapi jatah shiratakinya buat yang pakai kostum Jepang aja, bukan superhero kayak gini. Eits, Ultraman juga dari Jepang kali. Jadi bisa dong dapat jatah. Aduh, maaf ya Om Ultraman. Tapi shirataki supnya sudah habis tuh, diborong anak kompleks sebelah. Apa? Udah habis? Ya, udah capek-capek cari pinjaman kostum. Mana kelap banget nih kostum bikin keringetan. Ya ampun. Apes.